masyarakat RT. Santri dukung Ganjar atau SDG memberikan bantuan pemasangan penerangan jalan di Desa Genggang Tani, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Kamis 26 Oktober. Koordinator Wilayah Santri Dukung Ganjar, Hateng Gus Mukti Abdul Jabir, mengatakan pemberian bantuan penerangan jalan ini sengaja disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian sukarelawan SDG Jateng kepada masyarakat. Dalam kegiatan itu, para sukarelawan bersama warga bergotong royong memasang lampu jalan di sepanjang kampung Genggang Tani. Mereka memastikan wilayah ini mendapatkan penerangan yang memadai untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat setempat. Warga mengaku senang dengan bantuan penerangan jalan dari santri dukung Ganjar atau SDG ini.